seandainya Anwar jadi Perdana Menteri juga ketika ini, pasti bukan sekadar RM1,000 bantuan yang diterima oleh mangsa banjir yang rumah mereka tenggelam dan perabot serta peralatan musnah semuanya itu. Sebagaimana semalam beliau mencadangkan agar Ismail Sabri menangguhkan projek-projek mega dan menggunakan peruntukan itu untuk memberi bantuan kewangan lebih besar kepada mangsa banjir, dengan kuasa di tangannya, kalaupun tidak RM10,000, rasa-rasanya RM5,000 akan diberikan Anwar kepada setiap mereka jika kuasa Perdana Menteri ada dalam tangannya. Itulah Anwar, beliau sentiasa dikenali sebagai pemimpin yang lebih mengutamakan rakyat dan rekodnya ketika menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sebelum ini adalah bukti nyata bagi mereka yang mahu berfikir dan menerima realiti.